Baik, hari ini tujuan kami datang ni untuk nak serahkan memorandum kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Persoalannya senang. Adakah SPRM ini mempunyai integriti dan komitmen untuk membasmi rasuah di negara ini? Itulah tujuan kami datang berhubung dengan kes Menteri B. Sivakumar dan pegawai-pegawainya. Baik. Kes ini finally telah dibuka sudah hampir 3 bulan. Siasatan sudah lengkap. Okey, penahanan pegawai-pegawai sudah ada. Dua kali dah panggil menteri untuk buat siasatan di pejabat SPRM sudah ada. Menggeladah kediaman menteri sudah. Menyerbu pejabat menteri sudah. Siasatan selesai. Kami nampak siasatan selesai. Sebab tidak ada sumber lain ataupun bukti lain untuk SPRM menentukan. Okey, kes ini. Sekarang tujuan kami datang ini supaya kami mencakik. Kami rakyat di luar ini nampaknya SPRM ini tak berapa committed dengan kes-kes rasuah yang pro kerajaan. Sebab tu tajuk saya ni lebih simple. Pendakwaan terpilih. SPRM pro kerajaan dan anti pembangkang. Jadi kita nak tanya, dah 3 bulan. Hampir dah 90 hari. Sampai hari ini kita belum tahu apakah hasil siasatan SPRM ke atas menteri dan pegawai-pegawainya. Kalau andai kata adanya bukti, okay, berkenaan dengan siasatan ini, tolong buat pendakwaan. Jadi kita nampak dua modul yang berbeza. Yang pertama, dengan jana wibawa. Begitu laju SPRM membuat siasatan, membuat ambil dokumen, video lah banyak. Kemudian kita nampak juga PMX Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri memberi kenyataan akhbar 2-3 kali. Dia kata SPRM sudah membuka siasatan. Saya minta SPRM ini segerakan siasatan. Kalau kamu ada bukti, dakwalah. Itu jangan lagi bawa. Tapi untuk kes di Sivakumar ni, walaupun secara terang-terang rakyat semua tahu bahawa siasatan terperinci, hampir membuktikan bahawa penglibatan, okay, suspek-suspek yang telah disiasat dan ditahan. Tapi sehingga hari ini, mengapa Tan Sri Azam Baki tidak membuat pendakwaan sekiranya didapati bersalah dan ada buktinya? Mengapa sampai hari ini tidak membuat pendakwaan ke atas Menteri V. Sivakumar dan juga pegawai-pegawai di pejabatnya? Itu persoalan kami. Bermakna sekarang ni PMX pun dia diam. Tapi PMX ni lebih suka untuk kes-kes yang pembangkang. Ya, dan terbarunya Tun M dengan begitu pantas dia minta, okey, SPRM menyiasatlah, Tun M itulah ni lah. Okey, baik. Itu bukan kerja kita lah, itu kerja SPRM. Tapi interest yang ada untuk membasmi rasuah di negara ini, mengapa ada dua model yang berbeza? Mengapa ada double standard dengan pro kerajaan dengan pembangkang? Mengapa ada dua model standard? Tak apa. Sekarang hari ini kami datang untuk nak serahkan kepada Tan Sri Azam Baki segerakan. Okey, kami nak penjelasan apakah hasil siasatan ke atas V. Sivakumar, dan sekiranya didapati bahawa ada bukti kukuh, buat pendakwaan di mahkamah. Itu jelah. Sebab kami rakyat, kami nak tahu SPRM ni ada tak bersungguh-sungguh, okey, committed dan berintegriti untuk mengambil tindakan. Ya. Persoalan itu jelah. Kami datang untuk nak serahkan. Saya akan serah dan saya akan kembalikan. Kalau ada maklumat tambahan, saya akan nyatakan. Terima kasih berbanyak-banyak kepada para media yang hadir di sini untuk memberi liputan berita. Terima kasih. Ada soalan? Ini SPM itu sebelum ini pernah datang ke? Untuk kes bagi di Sivakumar ini kali pertama lah. Kali pertama. Saya nak tahu satu benda saja. Kita punya Perdana Menteri PMS, Dato' Sri Anwar Ibrahim, saya tahu dia lama saya kenal dia. Dia memang seorang yang bersih, okay? Setahu saya, kalau dalam bidang rasuah lah, dia tak ada rasuah kes. Kalau dia nak bersihkan negara, dia kena bersihkan rumah dia dulu. Betul. Dia punya kabinet, dia kena bersihkan dulu. Betul. Biasa kalau kita nak bersihkan, kita bersihkan kita dulu. Lepas tu rumah kita bersihkan. Lepas tu kita, alaman kita bersihkan. Betul tak? Macam tu. You have to start from his cabinet. Baru-baru ni saya tengok 97 million
been played within 3 months. He came into power. 5 months. He came into power. He should take a very drastic action on this YB Sivakumar Nair DAP. Sivakumar Nair. He should take a drastic action on him. But still now, we are not getting anything. And most of the... I don't want to talk anything bad about other people. Okay, I just want to say that there are a lot of Makama cluster in his cabinet. Nothing, he's not taking any action on these people. He's only going after the opposition only. Okay? That is not good, you know, that is not good. So better our government, if we want a clean government, everywhere we go, we ask for fund. He said the government, the previous government already swindled the money, this and that, this and that. And right now, government, we got no money to spend for the present people, for the riot. At least, we must take action on the SPRM. Have to take action. We are urging the SPRM to take drastic action, Don't have to waste any more time, please, Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, right. Sorry.